PSSI semakin gencar melakukan naturalisasi, mematikan mimpi anak-anak yang ingin bela timnas Indonesia, ujar Ruli Neri. Legenda sepak bola Indonesia Ruli Neri memberikan pendapatnya terkait program naturalisasi pemain yang tengah gencar dilakukan PSSI. Menurut Ruli, program tersebut secara tidak langsung mematikan motivasi dan mimpi anak-anak lokal yang ingin bermain membela timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, semenjak kedatangan pelatih Shin Tae-yong, PSSI cukup gencar melakukan naturalisasi pemain. Sebut saja Jordi Amat, Sandy Walsen, Patinama, Ivar Jenner, Rafael Struik, dan Justin Hubner. Selain nama-nama di atas, PSSI pun dikabarkan masih akan menaturalisasi Jai Ides, Nathan Joaon, dan Ragnar Oratmangun. Hal tersebut memang terbilang banyak dan membuat sejumlah pemain yang bukan naturalisasi pada akhirnya tersingkir dari skuad Garuda. Melihat kondisi itu, Ruli pun khawatir naturalisasi tersebut bisa mematikan motivasi para pemain muda yang saat ini tengah dibina untuk bisa menjadi pemain masa depan Indonesia. Sebab ketika latihan setengah mati, pada akhirnya PSSI justru lebih memilih naturalisasi pemain keturunan. Kalau buat saya, untuk pembinaan dan buat anak-anak kita masih punya masa depan. Naturalisasi secara tidak langsung mematikan motivasi mereka. Karena mereka anak-anak sekarang sudah latihan setengah mati, tahu-tahu ada naturalisasi, mereka pasti kecewa. Ungkap Ruli dikutip dari akun YouTube Mahardika Entertainment. Bagi Ruli, kehadiran pemain naturalisasi belum menjamin timnas Indonesia bisa berjaya. Namun ia pun menegaskan sejatinya ia tidak menentang program naturalisasi tersebut. Sebab bagi legenda timnas Indonesia itu, satu atau dua pemain naturalisasi boleh-boleh saja, asal tidak terlalu banyak. Ia pun mengharapkan pemain naturalisasi yang direkrut harus memiliki level tinggi, karena jika tidak baginya untuk apa. Cuma kalau kualitasnya sama saja, ya untuk apa. Ada mereka pemain naturalisasi kita juga enggak sampai final. Naturalisasi untuk Piala Dunia demi gengsi, mungkin buat saya satu atau dua boleh. Tapi terlalu banyak juga tidak boleh, tutupnya.